Halo Mang Bun, ketemu lagi di menu dapurku hari ini. Hari ini aku mau masak kue tiau goreng udang. Semoga menginspirasi ya Mang Bun. Jangan lupa like, share, dan komennya. Nah ini untuk bahan-bahannya, ada kue tiau yang udah aku cuci bersih ya. Nah terus udang aku pakai 1/4 kilo, aku cuci bersih. Dan ada tauge, dan untuk bumbu-bumbunya ada bawang putih dan cabe. Aku cincang-cincang dulu untuk bawang putihnya. Pakai 2 siung aja ya Mam Bun. Terus cabe rawitnya 3 buah aku iris-iris. Cabai keritingnya ada 4 buah aku iris-iris serong. Lalu ada daun bawang aku iris-iris serong juga ya Mam Bun. Setelah selesai aku iris-iris untuk bumbunya, aku panaskan penggorengan. Aku kasih sedikit minyak untuk menumis. Aku tumis bawang putihnya. Cabai. Dan aku masukkan udangnya, tumis-tumis sampai matang dan kecium wangi. Lalu aku masukkan togenya. Nah setelah setengah matang togenya, aku masukkan kue tiaunya. Tambahin saus tiram, kecap manis, kecap asin. Terus garam, penyedap rasa, lada bubuk, kaldu bubuk, aduk-aduk sampai merata. Nah, aku tambahin sedikit air ya Mam Bun, biar nggak terlalu kering. Nah, tinggal diaduk-aduk, digoreng-goreng sampai matang. Dan jangan lupa dicicipin rasanya ya Mam Bun. Nah, masukkan daun bawangnya. Sepertinya udah mulai matang ya Mam Bun. Ini dia kue tiau goreng udang versi menu dapurku.